muda. Sebelum bermula, Rachel nak tanya Hazli Rosli, mana sudah kursi roda? Kursi roda ada di rumah. Rita pakai empat roda. Oke, Haji Rosli memperkenalkan diri sekali lagi untuk kawan-kawan dan saudara di sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Yusri bin Muhammad, umur dalam 60 tahun. Oke. Berapa bulan kan? Oke, janji 60 tahun ya. Oke, Haji, saya Rachel nak tanya, apa masalah kesehatan yang kita jumpa di sini? Paru-paru bengkak dan berair ya. Nah, kita boleh memberi apa kesehatan di sini? Alhamdulillah, Allah akhir tahun lepas, ujung tahun lepas 2016, malah sakit ke klinik. Apa klinik? Sakit apa? Malah sakit. Kalau pergi doktor atau periksa. Okey. Lepas tu doktor periksa, tangan atau lantik macam tu. Okey, lebih helang ke bawah. Okey. Jadi doktor beritahu ke kita karena penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru. Di belakang ada kursi. Tiap-tiapnya aku kelipas daripada klinik Pangkalan Batu ke Lipas. Datang sana bukannya bayihan, masuk buat cucuk sana, cucuk sini. Okey. Lepas itu masuk balik, keluar masuk balik. Kemudian bulan 5 sama bulan 6 yang lepas. Tahun lepas bulan 5 dan 6 ya. Tahun ini, okey. Terus masuk dan lagi keluar di KTL. Ditahan di hospital. Ditahan di hospital. Okay. Macam batang pisang apa ya Pak? Baik, macam ini. Menurut apa? Tidak. Okay. Masa itu macam mana keadaan Haji Rosli? Makan yang tidak dapat. Apa lagi ini? Tidak dapatkan makan atau apa? Itu yang kita makin lulusan. Sampai 6 hari. 6 hari bulan 6. Tuan Jepri sama sama Haji Huzana membawakan tidak ini dia punya apa di hospital. Pikir apa dia membawakannya ini kan. Terus pasangan diri kita dulunya berdiri bu. Punya pasangan tidak. Tapi masa Haji Rosli ya, masa keadaan kita ditahan di hospital tentang paru-paru bengkak dan berair, masa itu macam mana dokter memberitahu kita macam mana apa keadaan sebenarnya? Dokter paru-paru kita berairnya. Kan ditabungnya hari ini kan ditabungkan kan di siumnya airnya dok. Kemarin nggak baru beli tidak. Aku pakai tidak itu sudah sampai sehari. Tidak sampai sehari. Dalam 5 ke 6 jam. Hanya 5-6 jam. Jadi apa telah berlaku? Lepas itu di tidur anak itu keluar sendirinya dari mulut, air dari hidung keluar. Apa yang keluar dari mulut Haji? Air. Air. Buaya. Okay. Keluar. Tapi ini dah alhamdulillah isunya. Esok dia akan bertabung betul. Jadi semua yang menunjuk yang X-ray depayahnya, dia sebutnya apa depayahnya. Ada lagi tak air kan ditabung-tabungnya? Tidak ada. Line bio tidak sampai 24 jam
esoknya Dr. Cek tidak payah bertabung lagi. Air sudah hilang. Air sudah hilang, jam dapat disko lagi. Dapat disko sudah. Beri satu nomornya. Oke, jadi Haji, selepas baru beberapa jam kita menggunakan tilam, jadi sampai sekarang kita masih menggunakan rawatan bio direct. Masih. Jadi begitu kesan baik dan kursi roda pun kong sudah. Kursi roda simpan. Simpan tidak kong. Oke. Jadi oke Haji, apa senangan kita ya untuk kawan-kawan dan saudara semua yang di sini. Apa senangan kita ya? Senanganku kepada yang ada di sini, pentingkan kesehatan kita nih. Karena duit senang kita dicari, kesehatan dapat dicari. Ya betul ya, kesehatan memang penting ya. Walaupun duit kita nih berjalan guni-guni, ada makan lagi apa ya, apa yang diganti cuma nih. Nah, ada berita juga. Tidak apa. Oke. Oke, banyak terima kasih kepada Haji Rosli ya. Menggunakan rawatan bio electro belum sampai 24 jam. Paru-paru berbengkak dan berair keluar dari mana? Air apa yang bertabak lagi? Air keluar dari mulut. Hanya bajer beli tisu, betul? Dari hidung dan mulut. Ya, tapi masa itu Haji Rosli tidak takut. Tidak takut. Janji beli aja Rosana, beli tisu saja, betul? Oke. Beri satu tepukan lagi sebab kita jumpa begitu baik kesannya ya selepas Haji Rosli menggunakan rawatan bio electro tidak sampai 24 jam ya. Jadi seterusnya bagi kawan-kawan di sini, ya Rachel ingin bertanya ya. Bagi kawan-kawan atau saudara di sini, jantung kita penting kan tidak jantung? Penting, darah, betul? Kalau